2020, saya Rektor Universitas Lampung resmi mengukuhkan saudara satu, Profesor Dr. Sarbayani M.Pd. Berdasarkan suatu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 69280/MTK/KP/2020 tanggal. Pertama kita hari ini merasa bersyukur dapat tambahan 4 orang guru besar lagi, sebenarnya 5. Tapi Profesor Ahmad Kurnain sedang sakit kan, beliau tidak bisa menghadiri acara pengukuhan. Kita bersyukur dengan penambahan ini memperkuat sumber daya manusia yang ada di PLN ini. Dan yang saya juga merasa bersyukur ya, bahwa guru besar itu semakin muda di PLN ini. Agung Nugroho itu 38 tahun, kemudian Melana itu 39 tahun, sudah mulai di bawah 40 tahun sudah menjadi guru besar. Bahkan suatu prestasi tersendiri, mereka itu bisa loncat jabatan. Jadi loncatnya itu sampai berkali-kali gitu ya. Artinya dari golongan 3C bisa langsung ke 4D gitu kan, sudah suatu prestasi yang besar. Dan tentu saja jumlah akumulasi karya ilmiah kumulatif kumnya itu jadi besar sekali, dari 230 sampai 890. Nah, tidak mudah itu, tapi saya memang sudah melihat dari seluruh dosen yang ada ini, karya ilmiah mereka itu luar biasa. Karya ilmiah itu terindeks di Scopus, jurnal internasional bereputasi puluhan, lebih 20 bahkan 30. Nah, jadi saya berani mengusulkan. Karena bukan sembarang mengusulkan ya, karena di Jakarta sendiri proses penilaiannya kan juga sangat ketat. Bahkan sempat beberapa kali ditolak, saya perbaiki lagi klarifikasi, ditolak lagi, klarifikasi lagi, berulang-ulang begitu ya. Tapi dengan keyakinan bahwa memang mereka layak menjadi guru besar, akhirnya alhamdulillah apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Ya. Total ada berapa, Pak? Terharu juga, mau menangis juga kalau melihat. Ternyata 9 bulan ini kita pandemi, pendidikan pengajaran bisa berjalan dengan lancar. Ribuan orang bisa wisuda sebagai sarjana, magister ya, bahkan doktor kita hasilkan selama masa pandemi ini kan. Nah, ini menunjukkan bahwa kinerja teman-teman cukup bagus, bukan hanya cukup bagus, sangat bagus. Penelitian berjalan dengan lancar, publikasi ilmiah terus yang meningkat. Jadi itu yang membuat saya kadang-kadang kalau merenung sendiri itu sampai menetes air mata saya, bahwa ternyata kawan-kawan di WLM ini ya luar biasa produktivitas mereka itu.